Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan tutorial cara mengatasi sakit lambung. Jadi gangguan lambung atau asam lambung naik ya teman-teman. Caranya cukup mudah ya. Pijat di titik ini ya teman. Pertama sini. Ini sampingnya jempol ini ya teman. Ini kalau orang ada keluhan lambung langsung ini reaksi dia. Nah ini padahal nggak keras ya. Nah ini sekali ini berarti orang ini mengalami lambung sakit lambung ya. Di sini ya sampingnya jempol ini. Nah, di sini kalau sakit pelan-pelan dulu ya. Yang kedua sini ya teman, dua sini ya teman, ini di bawah jempol atau di sini nih, ya. Di sini ya teman, ini yang kedua di sini, keluar lambung sini ya, di bawah jempol ini, pas ini. Orangnya mengalami keluhan lambung ini sakit sekali rasanya, nyeri ya. Dua sini ya teman, sini. Di sini. Ini mengalami lambung pucat di sini ya, sakit sekali ya loh. Dia mempunyai keluhan lambung ya. Bukan ulang-ulang ya sini ya. Di pertama sini, dua sini, tiga sini ya. Dilakukan berulang-ulang. Untuk minumnya kasih apa itu kunir atau kunyit, itu campur madu ya. Kalau nggak ada madu ya kasih gula merah nggak apa ya teman. Minum rutin pagi sore, insya Allah akan sembuh ya teman, untuk yang mengalami sakit lambung atau sakit perut gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.